Kembali lagi bersama Rokok Indo Channel dengan saya tentunya Bang Dot dan teman saya Anas. Oh, nama panjang? Fajar Anas. Oh, Fajar Anas. Dan jangan sampai lupa tetap tonton channel ini karena apa? Channel ini akan memberikan referensi rokok-rokok terbaru dan murah meriah. Nah, tentunya akan selalu memberikan teman-teman referensi rokok-rokok yang termurah meriah. Enggak bikin kalau dompet apa sih namanya? Enggak bikin kantong kempes. Yang kelihatan dia toh. Untuk kesempatan kali ini saya dan teman saya akan mereview rokok ini. Saya mendapatkan rokok Gudang Baru Premium ini, guys. Ini bungkusnya kayak gini. Ini filter Kretek Sigaretes Made in Indonesia. Untuk bungkus kayak gudang hampir sama. Ini hampir-hampir 12. Ini rokok premium Gudang Baru, diproduksi dari PT Gudang Baru Berkah dari Malang, Indonesia. Akan saya review sebentar, saya buka dulu. Berarti sing merokok itu orangnya kasihan. Aku kasihan? Orang Malang. Oh, Kemalangan. Anak Malang. Iya. Orang-orang kasihan. Nah, sing kasihan itu anak jalan. Anak Lajang. Oh, anak Lajang ini urung dipucu. Anak jalan iki. Jalan iki kan termasuk mesak nggih. Oh, bukan anu toh, bukan kaya bahasa kasar. Lanjut. Ya. Oh, iya, gue jurok kok. Ini, guys. Ini. Apa rokoknya? Rokoknya Gudang Baru Premium isi 12 tentunya filter. Akan saya coba. Kowe areng jajal ora? Nggih. Oh, iya. Ya ngene ngopi to. Oh, tentunya nek ngopi karo udut. Nah, kata teman saya nek ngopi karo udut. Nah, wujudnya seperti ini, bentuknya seperti ini, isinya 12 batang filter. Tapi kalau untuk rasa bentar, tunggu sebentar akan saya coba cicipin apakah enak, harum, gurih ataukah enggak. Benar pekaten. Tunggu sebentar, guys. Coba, guys, akan saya cicipin dulu. Datangnya persis sekali sama rokok Surya. Persis. Oh, Bobby. Iya, persis. Aku lagi sama mungkin mau. Ini... Enggak, kan baru bungkus ya tadi. Oh, apa? Iya, tau. Oh, oh iya. Bungkusnya berarti bungkus sama isinya juga sama. Oh, aku gak ngomong bungkus, kok. Gak bungkus, tau. Batang iya. Belum. Ya, dimaafkan, guys. Saya lupa. Begitu, guys. Akan ini sudah saya coba. Saya hisap. Untuk rasa malah enggak mirip gudang garam ya. Kayak apa ya? Rokok-rokok filter ini mah kayak bol, hampir kayak bol. Bol, bol apa? Jambu bol atau? Kan ada rokok jambu bol. Oh iya tau. Berarti, berarti belum di review itu. Oh, belum. Oh, untuk yang besok-besok bisa cari jambu bol. Tapi kalau di sini masih ada, akan saya review rokok jambu bol. Apa ya, kayak apa ya rasanya? Bentar, guys. Ini kayak L.A. Bol, rokok-rokok bol, L.A. Bol, terus aroma bol, terus apa lagi, yang bol-bol gitulah. Ya tentunya tetap halus, di tenggorokan tidak gatal, harga terjangkau, harganya berapa ini, Jar? 13.500. Oh, ternyata harganya 13.500. Wow, murah banget. Mola sewu, jek susuk. Susuk piro nek mola sewu?
500. Oh, iya. 1.500 bisa beli gorengan 3. Kalau si jenis 500. Nah, ini gorengannya regane piro iki? 1000. 1000. Kurang. Tapi tetap satu. Halus, guys. Tapi agak ada. Kalau saya enak. Padet. Rokoknya padet enggak? Enggak apa ada yang itu loh, kalau rokok kayak Marlboro itu kan masih ada yang kopong gitu. Kopong. Gitu. Oh iya benar, rokoknya padat, tentunya rokoknya padat. Hisapannya juga agak berat. Mantap lah. Mantap. Kalau orang-orang bilang biasanya kalau ngerokok itu kan cari yang hisapannya mantap. Ini termasuk hisapannya mantap. Rokoknya cuma murah, cuma 13.000 tambah 500. Sudah dapat satu bungkus, isinya 12 batang, namanya rokok Gudang Baru. Dan tentunya tetap di channel kita, In Rokok Indo Channel. Nah, ojo nanti lali. Rokok Indo Channel yang selalu dan selalu mereview rokok-rokok terbaru tentunya. Tapi ya terbaru buat saya. Mungkin banyak teman-teman yang di sana sudah pernah mencoba, bisa ngasih komentar, atau yang mau beli pun juga bisa berkomentar nanti. Nah iya, tentunya berkaitan tetap dukung channel ini, dan jangan lupa subscribe-nya, karena apa, subscribe itu gratis ini pun ya. Dan tentunya akan saya doakan semoga tetap rezekinya lancar. Amin. Iya toh. Betul. Nah, rezekinya lancar. Terus apa yo? Dalam berkeluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Arek sing wis berkeluarga nek sing urung kok kowe piye? Ya didoakan semoga. Nah, sing penting ya rezekinya lancar. Oh iya. Iya toh, mah. Rezeki lancar, jodoh pun mendekat. Wah, yo. Bagi yang masih lajang, semoga jodohnya cepat diketemukan. Tentunya mekaten. Besok lusa kita akan kembali lagi di sini di Rokok Indo Channel, tentunya untuk mereview rokok-rokok yang terbaru dan murah. Murah. Nah, ya toh. Meriah. Jadi ini tetap ndedet sidak tetap iso ngebul karo ngopi. Nah. Gudang Baru Premium. Mantap. Begitu dulu guys, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti tetap sehat dan hidup. Joss.